PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting. Tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan kontributif, ketika di luar pemerintahan konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS.